غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. اللهم يا الله lapangkanlah dada kami ويسر لنا أمورنا dan permudahkanlah segala urusan kami واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا dan bukalah simpulan lisan kami. Allahumma Rabbi zidna ilma. Allahumma ya Allah tambahilah kepada kami ini ilmu pengetahuan. Warzuqna fahma dan kurniakan kepada kami kefahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. صدق الله العظيم. Sidang jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat ini, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, yang bermaksud dan tidaklah kami turunkan ke atas kamu wahai Muhammad Al-Quran itu litashqa, sebagai perkara yang menyusahkan kamu, yang menjadikan kamu payah, yang memenatkan kamu semua. Para jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi ayat ini menerangkan kepada kita bahawa apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang diturunkan yang diperintahkan oleh Allah melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah suatu perkara yang menyusahkan. Itu sebagai ingatan kita di awal-awal supaya kita dapat memahami apa yang dikatakan sebagai kesederhanaan di dalam agama ini. Sebab hari ini memang hebat isu wasatiyah itu. Sederhana, sederhana ni macam mana? Jadi sederhana ni bukan kata nanti zuhur 4 nak sederhana jadi 2. Kita mesti bersederhana. Tidak bermaksud sederhana itu daripada benda yang Allah perintah jadi diubah suai. Itu bukan sederhana, itu namanya pelampau di dalam agama. Jadi yang dikatakan sederhana ini ialah apabila kita mengikut titah perintah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ayat ini diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan kalimah taha, di mana sebilangan ulama mengatakan taha itu adalah merupakan nama nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Allah memberi nama kepada baginda Rasul Muhammad itu. Jadi taha itu menurut sebagian ulama nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya Allah berfirman, ma anzalna alaika, dan tidak kami turunkan atas engkau wahai Muhammad. Menunjuk diturunkan bukan saja Quran ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi diturunkan kepada seluruh manusia. Karena itulah sifat Al-Quran bukan untuk orang Islam saja. Al-Quran untuk seluruh manusia.
sebagaimana diutuskan Rasul bukan untuk orang Islam sahaja. Rasulullah rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Karena itulah ini yang dikatakan kesederhanaan dalam agama. Bila kita anggap Rasulullah hanya Rasul umat Islam saja, tak sederhana tu, tak betul. Rasulullah diutuskan untuk seluruh manusia. Sama juga Islam. Islam ni bukan agama untuk orang Melayu, untuk Arab saja. Islam ni agama untuk seluruh manusia. Itu yang dikatakan Islam untuk semua, rahmat untuk semua. Karena itulah para jemaah dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi di pagi yang mulia ini kita akan melihat beberapa petikan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam kita memahami kesederhanaan agama ini, supaya nanti kita lihat bagaimana ada sahabat yang beribadah bukan sedikit tetapi lebih daripada kemampuan ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berlebih-lebih pun Rasulullah tak benarkan, apatah lagi berkurang-kurangan. Jadi hadirin hadirat, jadi itu sebagai perkara yang kita kena ingat dan faham. Sebab hari ini kadang-kadang kita ngeri juga suasana hari ini. Bila kata marahkan Syiah, dengan nama Ali pun dah tak boleh sekarang ni. Jadi orang yang nama Ali ni hati-hati ya. Ali, Fatimah, semuanya nak disabitkan Syiah sekarang ni. Jadi kalau beri cucu lahir, beri nama Ali, ini ada unsur Syiah. Bukan macam tu. Ini sampai nak minum kacip Ali, kacip Fatimah pun dah tak boleh. Pun disabitkan kerana banyak sangat ditangkap kerana terlibat dengan Syiah. Mana buktinya? Minum tongkat Ali. Allah, ini kan zaman Fenin ni kan. Zaman Fenin macam-macam boleh dakwa Syekh. Itu pula siasatan grade B tu. Belum grade A punya siasatan. Bau grade B punya siasatan. Minum tongkat Ali pun boleh sabit kesalahan. Allahu Rabbal. Para jemaah dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi jangan kita berlebih-lebih melampau-lampau. Begitu pun tak boleh juga. Tapi menghina Sayyidina Ali, menghina Sayyidina Fatimah pun tak boleh juga. Tapi sampai tak mau guna nama Ali, tak mau guna nama Fatimah pun tak boleh juga. Ini namanya agama yang diajarkan, yang dikatakan litashqa, turun agama ini. Allah hantar Rasul, Allah bangkitkan Rasul, Allah turunkan Islam ini litashqa, bukanlah untuk menyusahkan kamu wahai Muhammad, wahai seluruh umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kita ini berhadapan dengan manusia ramai, kita dipanggil umat Rasul. Cumanya hadirin hadirat, oleh kerana kita ini orang yang menerima Islam, dinamakan kita ummatul ijabah. Dan mereka yang belum lagi menerima Islam sepenuhnya, tak masuk Islam, mereka dipanggil ummatud da'wah. Semuanya adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita kena ada dalam dipanggil fikir kita. Jangan ingat Islam ni untuk Melayu saja, Melayu untuk Islam, Islam untuk Melayu. Islam ni untuk semua, rahmatan lil alamin Rasulullah itu. Karena itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan kasih sayang kepada seluruh manusia, sama ada yang beriman ataupun yang tidak beriman, sama ada Islam ataupun kafir. Para jemaah dirahmati Allah, kalaulah orang Arab fikir macam tu, tuan-tuan, Islam ni tak sampai pada kita. Iyalah, Rasulullah kan bangsa Arab. Jadi kalau dia fikir Islam ni untuk Arab saja, kita orang Melayu ni kapir lemang kali ya. Tapi oleh kerana sikap mereka, Islam ni untuk semua, Islam ni rahmat seluruh alam, Rasulullah tu bukan saja Rasul bangsa Arab, Rasulullah itu Rasul seluruh alam. Mereka mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ummatud da'wah. Jadi kita yang dah terima ni dipanggil ummatul ijabah. Jadi itulah yang kita nak lihat, bagaimana
kesederhanaan yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, supaya kita faham apa yang dimaksudkan ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, tidaklah kami turunkan atas kamu al-Quran itu hukum hakam Quran, perintah Quran litashqa litata'abba, untuk menyusahkan kamu wahai Muhammad, untuk memenatkan kamu, tidak. Para jemaah dirahmati Allah taala sekalian, maka dalam hal inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajar para sahabat baginda bagaimana dalam agama ini kita tidak boleh berlebih-lebih, tak boleh berkurang-kurangan. Antaranya sepotong hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abi Muhammad Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Digelar beliau dengan Abu Muhammad. Namanya Abdullah bin Amru bin Al-As, yang kadang-kadang kita panggil dengan panggilan Ibnu Amru. Abdullah bin Amru bin Al-As termasuk di antara sahabat baginda yang mulia yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Amru bin Al-As, kata beliau, ukhbiran nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqulu, telah sampai perkhabaran berita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang diri saya, di mana saya pernah berkata. Siapa kata? Kata Abdullah bin Amru, saya pernah berkata dan ucapan itu sampai pada Rasulullah, ucapan saya, wallahi demi Allah, la asumannan nahara, saya pasti akan berpuasa setiap siang hari. Dia ada satu komitmen nak puasa hari-hari nak puasa. Wala aqumanna al-lail ma ishtu, dan telah sampai berita pada Nabi yang saya ni nak puasa hari-hari, siang hari, setiap hari, dan telah sampai berita yang saya bercakap saya akan mendirikan malam berqiyamul lail tiap-tiap malam sepanjang usia saya. Ini hadirin hadirat, pada kita baguslah, apa masalahnya? Tapi tengok apa yang dikatakan sederhana oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu sabda Nabi, anta allazi taqulu dhalik, apakah benar kamu yang bercakap begitu? Faqultu lahu, maka saya menjawab persoalan Nabi itu, qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi bapaku dan ayah kamu dan ibu kamu wahai Rasulullah, benar saya telah bercakap yang demikian. Qal, lalu sabda Nabi, fa innaka la tastati'u dhalika fasum wa aftir wa nam wa qum wa sum min ash-shahri thalathata ayyam fa innal hasanata bi ashri amthaliha wa dhalika mithlu siyam mid-dahri. Lalu sabda Rasulullah, sesungguhnya engkau tak mampu buat macam tu, maka puasalah kemudian berbukalah, dan tidur kemudian kamu kemulailah, dan kamu puasa tiap-tiap bulan 3 hari. Maknanya kalau kamu nak puasa juga, kamu tak mampu nak puasa straight, tak mau buka, nak puasa tiap-tiap hari, tak mau buka walau sehari, kamu tak mampu. Kalau kamu nak buat juga, maka kamu berpuasa setiap bulan 3 hari. Fa innal hasanata bi ashri amsalha, dan sesungguhnya satu kebajikan yang kamu buat itu bersamaan 10 ganda. Ini yang disunatkan kita puasa 3 hari setiap bulan. Hadirin hadirat, lihat tak bagaimana yang diajar oleh Rasulullah, padahal pada kita puasa hari-hari itu apa salahnya, kan bagus. Sehingga nanti dijawab oleh Abdullah bin Amru bin Al-As, ya Rasulullah, saya mampu buat. Baik. Jadi Nabi cadangkan lebih bagus
Kalau kamu puasa 3 hari setiap bulan, maka 1 kebajikan bersamaan 10 gandaan, dan yang demikian itu menyamai puasa sepanjang zaman. Ini kelebihan puasa 3 hari setiap bulan. Kalau satu puasa bersamaan 10, 3 puasa bersamaan 30. Maka kalau tiap-tiap bulan 3 hari, 3 hari, samalah kita puasa setiap bulan. Kalau tiap-tiap bulan puasa, dipanggil puasa sepanjang zaman. Karena itu ulama-ulama pula menjelaskan puasa 3 hari itu bila nak buat. Maka ada yang dinamakan puasa sawat, puasa hari blackout, you know. Puasa hari gelap dipanggil blackout. Sensitif sangat orang Melayu ni. Hari gelap tu 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan, ataupun di 3 hari di hujung bulan, 27, 28, 29. Itu hari gelap kerana bulan tak terbit lagi. Ataupun puasa yaumul bayad, yaumul bayd, hari putih, 13, 14, 15. Ini hari bulan mengambang. Dan dalam puasa ini paling afdal puasa waktu bulan mengambang. Macam? Nampak tu, ulama dulu pilih bulan tu memang betul lah Syekh. Itu yang afdal puasa, bulan mengambang itu. 13, 14, 15. Ataupun sehari di awal bulan, sehari di tengah bulan, sehari di hujung bulan. Ataupun paling tidak buatlah bila-bila pun. Cuma itu yang disyorkan, yang dicadangkan. Hanya Rasulullah sebut puasa 3 hari setiap bulan itu. Baik. Bila diberitahu begitu, qal, kata Abdullah bin Amru bin Al-As, qultu, saya berkata, fa inni utiqu afdala min dhalika. Ya Rasulullah, saya mampu buat lebih baik daripada itu. Dia merayu pada Nabi kerana dia mampu buat lebih daripada yang demikian. Qal, sabda Rasulullah, fasum yauman wa aftir yaumain. Puasalah sehari, kamu berbuka 2 hari. Puasa sehari, buka 2 hari. Puasa sehari, berbuka 2 hari. Apa kata anak muda ini? Abdullah bin Amru menjawab, qultu fa inni utiqu afdala min dhalika ya Rasulullah. Saya mampu buat lebih baik dari itu ya Rasulullah. Nampak tu, ini semangat muda. Macam inilah namanya pemuda. Tak? Bukannya dipanggil senyap aja. Pemuda ni dia kena lantang, tak? Memberikan kesungguhan pada agama dia. Lalu bila dia kata begitu, kerana dipanggil komitmen dia tinggi untuk buat baik ini. Hadirin hadirat, qal, sabda Rasulullah, fasum yauman wa aftir yauman. Fadhalika siyamud Daud wa huwa a'dalus siyam. Lalu sabda Rasulullah, kalau begitu, kamu berpuasa 1 hari, kamu berbuka 1 hari. Puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Itulah yang demikian, itu puasa Nabi Allah Daud. Yang demikian itu a'dalus siyam wa fi riwayatin huwa afdalus siyam. Rasulullah bersabda, itulah sebaik-baik puasa. Faqultu, jawab anak muda yang bernama Abdullah bin Amru ni, dia jawab, fa inni utiqu afdala min dhalika. Ya Rasulullah, saya ni mampu buat lebih baik dari itu. Apa jawab Nabi? La afdala min dhalika, tidak ada yang paling bagus, itulah yang paling bagusnya. Wala in akuna qabaltu thalathatal ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Baik, lalu Rasulullah mencadangkan pada dia puasa sehari, berbuka sehari, itulah puasa Nabi Daud. Lalu kata Abdullah bin Amru, saya mampu buat lebih baik dari itu ya Rasulullah. Nabi bersabda, tidak ada paling bagus, itulah puasa paling bagus sekali. Ini puasa sunat paling bagus, puasa Nabi Daud.
Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, daripada hadis ini kita dapat memahami beberapa perkara. Antaranya ialah apa yang dimaksudkan kesederhanaan dalam ibadat ini. Kerana pada akal kita, kadang-kadang kita buat benda yang pada fikir kita baik. Apa salahnya kalau Abdullah bin Amru bin Al-As nak puasa hari-hari? Dia mampu, dia kata. Mengapa dihalang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi mencadangkan 3 hari, Nabi cadangkan puasa sehari buka 2 hari, akhirnya Nabi cadangkan puasa sehari berbuka sehari. Kemudian Nabi bersabda tidak ada paling bagus, itulah puasa paling bagus. Menunjukkan yang baik pada agama ni bukan bertepatan dengan akal fikir kita. Yang baik pada agama ni mesti ikut apa yang telah diputuskan oleh Allah, yang telah diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ali wasallam. Karena itulah dalam hadis ini ulama mengambil nas dan hukum, sesiapa yang berpuasa sunat sepanjang tahun setiap hari, maka dihukumkan makruh. Makruh buat perbuatan begitu makruh. Dan daripada hadis ini kita dapat memahami bahawa yang terbaik itu ialah mengikut apa yang telah dicadangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahan di akhir hadis ini kata Abdullah bin Amru, wala in akuna qabiltu as-salasata ayyam. Kata Abdullah bin Amru bin Al-As, kalaulah hari itu saya menerima apa yang telah dicadangkan oleh Rasulullah supaya berpuasa 3 hari setiap bulan, lebih saya suka daripada ahli keluarga saya dan harta benda saya. Ceritanya di dalam riwayat yang lain, apabila Rasulullah bersabda, barangkali besok kamu tak larat nak buat ni. Kerana bila seorang manusia yang telah dicadang oleh Rasul, dia nak buat lebih, akhirnya Rasulullah cadang begitu, dia wajib tunaikan. Maka apabila diwajibkan melakukan apa yang telah dicadang oleh Rasulullah pada Abdullah bin Amru ni, di akhir hayat dia ditakdirkan oleh Allah, dalam riwayat yang lain menyebutkan Nabi pernah nasihat pada Abdullah bin Amru, barangkali umur kamu panjang, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umur. Rasulullah pernah sabda pada dia, sungguhnya engkau tak tahu barangkali umur kamu panjang nanti. Dan memang betul bahawa umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampailah usia dia sudah agak lanjut, dah tak larat dah dia. Kan itu kata Abdullah bin Amru, kalau dulu saya ikut cadangan Nabi supaya berpuasa 3 hari setiap bulan, lebih saya suka itu. Menunjukkan apa yang dicadangkan oleh agama ni benda yang bagus. Cuma kadang-kadang kita ni merasakan yang pada akal kita lebih bagus itu. Baik, itu antara perkara yang dapat kita ambil daripada pengajaran hadis ini. Dan daripada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana seorang pemimpin, seorang ketua kena menasihati anak buah mereka. Di sinilah kita melihat terpancarnya kasih sayang seorang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada umat baginda. Rasulullah ni tuan-tuan sikapnya penyayang. Karena itu kita kena meletakkan kasih sayang sesama Islam, sama dipanggil manusia. Hatta yang bukan Islam pun kita kena ada rasa kasih sayang. Hadirin hadirat, maka itulah Islam ni dan Rasulullah ni, saya ulang balik, bukan saja Rasul orang Islam, Rasul seluruh manusia. Dalam hal inilah kita lihat bagaimana sebelum hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah, apa yang Nabi buat? Antara perkara yang Nabi lakukan tuan-tuan sebelum hijrah Rasulullah, setelah berlaku Baiatul Aqabah pertama di Bukit Aqabah itu, balik rombongan haji daripada Madinah ni, balik golongan Aus Khazraj balik, Rasulullah hantar 2 sahabat. Seorang namanya Mus'ab bin Umair, seorang lagi namanya Abdullah bin Ummi Maktum, kata Al-Bara' bin Azib, seorang sahabat Madinah, orang Mekah, orang Madinah.
Kata Al-Bara' bin Azib, awal-awal yang berhijrah ke Madinah adalah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian tahun berikutnya yang awal lagi datang Abu Salamah, antara yang awal datang Bilal bin Rabah, yang awal datang hijrah ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dan mengiringi bersama Sayyidina Umar ada lebih kurang 20 orang sahabat-sahabat muhajirin. Rasulullah hantar dulu 2 orang sahabat ni, apa tujuan Nabi hantar? Kerana tuan-tuan ingat, Rasulullah dan sahabat-sahabat nak berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Agak-agak tuan-tuan, orang Madinah ni boleh terima ke orang luar nak jadi pemimpin, nak duduk negara mereka itu? Kita pun cuba fikir, boleh tak kita nak ambil orang luar jadi ketua pemimpin kita? Bayangkan yang jadi wakil rakyat Shah Alam ini bangla macam. Tak boleh ustaz. Mana kata tak boleh? Dia orang ada IC Shah. Mengundi boleh, takkan masuk calon tak boleh. Cik jawab. Macam bagus ya. Macam. Lawan Dr. Safari pula. Dia berhormat macam. Dia nak terajam main-main. Macam kita. Kalau sampai satu tahap esok, begitu jadi. Macam. Allah hadirin hadirat. Ini yang tunjuk macam mana baiknya orang Madinah. Mereka yang datang tu Rasulullah. Malah kalau nak sebut cerita orang Madinah ni punya baik, tabarakallah, Allah puji dalam Quran surah Al-Hasyr tu. Allah puji mereka, tuan-tuan bayangkan yang jadi pemimpin mereka di Madinah. Akhirnya Rasulullah yang jadi pemimpin. Wafat Nabi ganti Sayyidina Abu Bakar pun anak kelahiran Mekah. Wafat Sayyidina Abu Bakar ganti Sayyidina Umar pun anak kelahiran Mekah. Orang Madinah tak ada calon ke? Nampak? Wafat Sayyidina Umar ganti Sayyidina Osman pun orang Mekah. Wafat Sayyidina Osman ganti Sayyidina Ali orang Mekah. Tak wafat lagi Sayyidina Ali ganti Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan pun orang Mekah. Allah hadirin hadirat, para jemaah yang rahmati Allah. Ini jiwa orang Madinah ni. Dia tak fikir yang itu, yang dia fikir Islam yang dibawa itu yang patut ditegak dan daulat itu yang mereka fikirkan. Siapa yang nak bawa Islam ini? Siapa yang layak untuk memimpin Islam itu? Itu yang mereka fikir. Ini hasil apa dia? Hasil tadi Rasulullah hantar Mus'ab bin Umair berdialog dengan orang-orang Madinah yang ketika itu bukan semuanya menyokong Rasulullah. Antara mereka disebut dalam sirah Rasul seorang bernama As'ad bin Zurarah. Dia tak boleh terima Rasulullah nak datang. Dia tak boleh terima orang Mekah nak datang Madinah. Ya tak? Tapi hasil dia berbincang, dia berhujah, dia berbahas, dia berdialog dengan Mus'ab bin Umair. Akhirnya As'ad bin Zurarah daripada penentang yang kuat menjadi penyokong tegar, pendukung tegar ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Di situlah Islam ini diajarkan kita ni, jangan bersikap ekstrim kepada orang bukan Islam. Rasulullah ni penyayang sifat Nabi ni. Itu kita dengan orang bukan Islam kena ada sifat kasih sayang, sebab Islam ni bukan untuk kita. Jadi dialog tu, dialog perbincangan dengan mereka ni perlu ada. Tapi kita hari ni bila sebut orang bukan Islam saja, kita nampak darahnya menyirap darah kita. Kalau boleh nak dicincang lumat kawan tu. Padahal kita ni tuan-tuan tak pernah pun mengajar pada mereka Islam. Kita tak pernah beritahu pun pada mereka apa itu Islam. Kadang-kadang mereka tentang tu bukan dia tentang Islam, dia tentang orang Islam. Bukan Islam yang ditentang. Orang tu. Macam kawan-kawan kita berdakwah di kampung orang asli. Orang asli bila diajar beritahu Islam boleh terima dia. Tapi sebahagian tak mau terima. Yang tak terima tu tanya, kenapa tak mau terima? Kan sudah tahu Islam bagus. Dia kata, kami tahu Islam bagus tapi kami tak mau masuk kerana yang curi petai kami orang Islam lah itu. Itu yang dia tak mau masuk Islam. Yang curi petai dia orang Islam. Dia letak tepi jalan, orang kafir tak curi. Orang Islam yang curi duit. Yang curi petai. Itu yang dia benci tu. Dia bukan benci Islam. Dia kata dia benci orang Islam tu sendiri. Itu orang bukan Islam. Dia kata kita tuduh dia benci Islam. Ya kah? Cuba kita bincang dengan dia, dialog dengan dia. Boleh terima? Kawan saya kerja lembaga zakat. Cerita macam mana satu hari non-Muslim Tionghoa datang nak bayar zakat. Boleh benci? Tionghoa datang nak bayar zakat.
Kalau kita tanya, nak tengok pakai seluar pendek saya masuk lembaga zakat dengan seluar pendek, nah, t-shirt pagoda, sekali tengok macam toke binatang yang haram seekor itulah. Apa nama tu? Kata dia pink color tu. Masuk bayar zakat. Ya tengok sekali imbas lah, tapi tak tahulah toke apa. Tengok. Kawan saya tanya, apa mau? Wah mau bayar zakat lah. Orang Cina nak bayar zakat. Boleh berjin? Ya, tapi tengok dia, kita kena reconfirm. Kawan saya kata, lu apa agama? Wah Buddha. Orang Buddha nak bayar zakat. Bila kata Buddha, kita kena ingat syarat sah ibadat Islam. Syarat sah zakat Islam, syarat sah mayang Islam, syarat sah puasa Islam, syarat sah sembelih Islam, syarat sah korban. Yang namanya ibadat ni syarat sah Islam. Tapi boleh tak kita halang dia nak puasa? Tak boleh. Tapi tak sah. Dia kata, wak mau puasa, lu puasa. Siapa mau marah? Ha, tak? Tapi lu kata tak sah, memang tak sah. Wak tak setuju, lu punya pasal. Nak sah masa Islam, tu je. Nak macam mana dah? Dia nak puasa, tak boleh halang. Ha, macam tuan-tuan. Dia nak belajar Quran, tuan-tuan boleh halang dia? Oh, lu kafir, tak boleh belajar Quran. Tak, boleh, apa masalah nak belajar Quran? Ha. Itu namanya rahmat. Kita jangan ingat kita aja Islam ni kita aja dah. Untuk semua. Jadi dia nak bayar zakat. Macam mana? Kawan saya tanya, lepas kami Buddha. Jadi bila sebut itu, kita kena dipanggil reconfirm ataupun kena dipanggil mencuba dia. Takut-takut nanti dia su di mahkamah. Jadi kawan kita sebutlah, kawan saya kata, tak boleh, ini zakat untuk Islam saja. Apa dia jawab? Ini wa punya uang, lu apa susah? Wa mau bayar. Kan dia nak bayar zakat, bukan dia minta zakat. Dia nak bayar zakat. Betul juga, ini wa punya uang, lu apa susah? Dia yang ketawa mau terima, bal. Banyak tuan-tuan, RM320. Yang orang Melayu kita ni RM7 pun terkebil-kebil mata. Dia boleh bayar RM320. Jadi kawan saya test lagi, tak boleh, Islam saja. Wah mau bayar juga, lu terima. Sungguh-sungguh dia. Bila sungguh, kita pegang prinsip tadi lah, dia dah sungguh nak bayar. Kena beritahu dia lah, yang boleh Islam saja, tapi lu nak bayar, tak boleh halang. Bayar, ambil. Sah, memang tak sah. Terima, boleh terima. Macam juga kalau YB-YB yang bukan Islam, nak bagi lembu korban, boleh tak kita ambil? Ambil je lah. Ha, habis tu nak bubuh nama YB tu, dia tak Islam ustaz. Bubuh nama kita, susah apa? Bubuh nama kita situ. Habis tu YB tu kata nak bubuh nama dia juga. Kena beritahu dia lah, boleh bubuh nama dia, masuk Islam dulu. Kalau tak nak, tak nak, sama ada dia ambil balik atau ya, dipanggil bubuh nama kita tu. Maknanya dia nak bagi, kita tak boleh nak halang. Tu je. Ada renah terat, susah apa lah. Ha. Mana tak? Baik. Macam juga dia nak sembelih ayam, sembelih lah, tapi tak sah. Jangan pula dia sembelih kita makan. Baik. Kalau begitu, terima. Bila terima, keluar resit. Keluar resit. Dia nak resit. Hadirin hadirat para jemaah yang rahmati Allah kalian. Bila dia nak pergi, kawan saya tanya, wah mau tanya sikit lah, apa pasal lu mau bayar zakat? Apa pasal lu mau bayar zakat? Dia kata, ini macam, ma. Itu hari wah punya kereta rosak depan masjid, ma. Kereta dia rosak depan masjid waktu maghrib. Jadi sambil-sambil baiki kereta, dia dengar kuliah maghrib. Itu bagus pasang speaker luar tu. Dalam tak ramai, luar ramai. Dia sambil dengar baiki kereta, dia dengar ceramah kat masjid. Itu saya kata penerangan pada mereka tu perlu. Bila dia dengar, kebetulan hari tu ustaz bercerita, ustaz tu bercerita tentang kelebihan zakat, kelebihan sedekah. Ha, tu cerita dia. Dia dengar ustaz tu baca firman Allah, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salih habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Cuma dia tak ngapal ayat tu je. Tapi dia tahu ayat tu, dia tahu cerita tu. Jadi ustaz tu terangkan Allah berfirman dalam Quran, perumpamaan orang yang bersedekah, orang berzakat
pada jalan agama Allah, seperti orang tanam satu benih, tumbuh satu pokok, 7 ranting, tiap ranting 100 biji. Satu benih, 7 ranting, tiap ranting 100 biji, satu benih keluar 700 hasil. Itu kelebihan zakat, kelebihan sedekah. Dia dengar, apa dia kata? Ayah, meniaga sama Tuhan lagi untung mah. Itu cerita nak bang zakat. Itu saya kata bila dia beri penerangan, dia boleh terima. Siapa kata dia menentang Islam? Yang dia tentang orang Islam. Sebab yang penghabis duit suar masjid pun orang Islam. Tuan-tuan pernah dengar gereja kena curi? Benar tak? Ini kisah benar kan? Ada masjid lah. Saya ini kisah benar. Nak buat pagar masjid, minta toke Cina tu buat quotation. Toke Cina tu bagilah lebih kurang 10 ribu. Apa kata pengurusi masjid? Lu tulis itu dalam resit 12 ribu ah. Apa kata Cina tu? Ayah, ini masjid mah. Dia pun beriman je. Itu yang dia benci orang Islam tau. Macam mana dia nak masuk Islam? Duit masjid pun, ayah, ini tak boleh mah. Lain tempat tak apa. Ini rumah Tuhan pun mau tipu kah? Itu yang dia tengok. Dia bukan benci Islam, dia benci orang Islam. Sebab yang naikkan tol pun, sekian dimaklumkanlah. Bukan dia orang setuju. Yang rasuah pun bukan dia. Yang minta rasuah. Dia toke-toke meniaga. Dia kalau tak ada rasuah, lagi dia suka. Allah hadirin hadirat, itu yang kita kata. Kita tuduh dia benci Islam. Mana rahmat kita pada mereka? Ya? Patutnya rahmat kita kena terangkan dia, beritahu dia yang dia tak setuju. Sebab tu saya kalau orang beritahu tak, ada orang bukan Islam tak setuju azan. Tuan-tuan pelik ke? Tak usah pelik lah. Memang dia tak pernah setuju azan, dia tak pernah setuju kita sembahyang 5 waktu, dia tak setuju kita korban. Bila masa dia setuju? Kalau dia setuju, beriman dia. Bila dia tak setuju, bukan berarti dia anti, dia tak faham. Kita kena berdialog, menerangkan. Bila dia faham, dia terangkan, takkan dia nak lawan. Kecuali memang dia melawan, macam Abu Jahal, maka dipanggil kafir harbi. Dia melawan. Tapi kalau dia tak melawan, sebagaimana setengah kafir yang duduk di Madinah Al-Munawwarah. Malah kalau baca sirah Rasul, ada di kalangan orang kafir itu membantu Rasul dalam peperangan Uhud, angkat senjata pergi perang Uhud. Ada. Allah hadirin hadirat, para jemaah dirahmati Allah sekalian, sehingga Nabi menggelar mereka ini kafir zimmi. Yang Rasulullah pernah bersabda, man adza zimmiyan faqad adzani. Siapa menyakiti orang kafir yang sebegitu, yang dia setuju Islam, yang dia terima Islam, sama sakiti saya, Nabi kata. Curi harta dia, ini menyakiti dia. Menumpah darah dia, menyakiti dia. Menafikan hak dia, menyakiti dia. Menyakiti dia, sama sakiti saya, sabda Rasul itu. Ini namanya rahmat Rasulullah ni diturunkan bawa rahmat untuk manusia. Jadi atas rahmat Rasulullah itulah hadirin hadirat, Nabi memandang semua manusia ini patut diselamatkan dari neraka ke syurga. Macam itulah kita memandang mereka dengan pandang rahmat. Bukan kita je nak masuk syurga. Habis tu kalau mereka tak terima, itu dia dengan Allah Ta'ala. Setidak-tidaknya hati dia boleh terima yang Muhammad itu Rasul Allah. Dia boleh terima Islam itu bagus. Allah Ta'ala maha adil, maha bijak. Kerana di hati ni Allah yang hukum, kita hukum zahir. Karena itu timbul satu kaedah, nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawala sarair. Kita hukum zahir oleh kerana lidahnya tak bersyahadah, dia ni tak boleh ditanam kubur orang Islam, ditanam di kubur mereka sendiri. Tapi hati dia, dia dengan Allah esoklah. Ala masyiatillah, atas kehendak Allah. Kita nak kata apa? Kita pun tak tahu. Hadirin hadirat, ya ada hati dia tu setuju sebagaimana Abu Talib bersetuju. Dia setuju Nabi Muhammad Rasulullah. Abu Talib setuju Nabi Muhammad Rasul. Abu Talib setuju Islam bagus. Abu Talib setuju Islam. Cuma Abu Talib ni satu je dia tak buat, mengucap 2 kalimah syahadah. Karena itu setengah ulama seperti Syekh Abu Zahrah
mengatakan Abu Talib itu adalah Islam. Tapi ini pendapat yang minoriti lah, untuk ilmiah aja. Kalau cakap di luar tu mengamuk orang awam, dah lah mengaji malas kan. Jangan cakap begitu, dia tak faham. Kita yang mengaji kena faham begitu. Tetapi majoriti ulama mengatakan Abu Talib kafir kerana tidak ada syahadah. Kita hukum zahir, batin Abu Talib itu, kata para ulama, Allah Ta'ala lah hukum. Begitu juga kita dengan orang bukan Islam yang ada hari ini. Cuba kita terangkan dia setuju Islam, dia terima Islam, dia tidak Islam. Dia mengaku Nabi Muhammad Rasul. Hadirin hadrat, cuma lidahnya saja tak sempat nak mengucap syahadah. Kerana dia kata selagi pak dia ada, susah dia. Sebab dia ketua menteri, sekian dipahamkan tu. Bukan dia tak nak, dia kata, wah punya pak mesti ada mah. Tapi hati dia saya tahu. Allah, hadirin hadirat, para jemaah yang dirahmati, itu namanya rahmat Rasul tadi. Rasulullah pandang sahabat-sahabat ni, pandang dipanggil manusia dengan pandang rahmat. Sehingga satu hari Rasulullah ziarah seorang anak muda berbangsa Yahudi. Anak muda ni pernah berkhidmat dengan Rasulullah. Ini disebut dalam kitab Riyadhus Salihin oleh Imam An-Nawawi dalam bab ziarah orang sakit itu. Rasulullah ziarah anak muda Yahudi, ahlul kitab, yang dia pernah berkhidmat dengan Rasul waktu dia sedang sakit. Lalu Rasulullah ajak dia aslim, masuklah Islam. Dia pun tengok pada ayah dia. Dia tengok ayah dia tu. Lalu kata ayah dia, "Ata' Abul Qasim, kamu patuhlah kehendak Abul Qasim, kehendak Rasulullah." Maknanya Abul Qasim ni gelaran pada Rasulullah. Kamu ikut kehendak dia. Lalu anak muda tadi mengucap syahadah. Rasulullah keluar, Rasulullah bersabda, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia daripada neraka itu." Tengok macam mana rahmat Rasul. Bukan semua orang kita hukum nak cincang lumat, nak ditumpah darah. Hebat betul kita ni. Inilah orang Melayu, kehebatan dia lain sikit. Sebab banyak makan kopi hang tuah. Makan pun dipanggil tak jambu batu, pucuk paku. Tu hebat orang Melayu. Mana dia manjat? Oh, dia dah. Tongkat Ali, kacip Fatimah. Allah, hadirin hadirat, para jemaah yang rahmati Allah kalian. Balik tajuk tadi, itu namanya Rasulullah rahmat. Maka sebagai Rasul pembawa rahmat ini, Rasulullah ajar kepada Abdullah bin Amru, jangan kamu melampau-lampau dalam ibadat pun tak boleh melampau. Buat begini, kalau nak puasa sunat, buat begini. Maknanya, puasalah. Kerana nanti di dalam hadis ini disebutkan, tiap-tiap manusia ni ada hak dia, Nabi kata. Ada hak, jangan kamu nafikan hak mereka itu. Tubuh kamu ada hak, anak kamu ada hak, isteri ada hak, jiran ada hak, orang ni ada hak. Masuklah dipanggil, manusia lain, hadirin hadirat, pun ada hak dia. Jadi kena tunaikan hak-hak ini. Baik. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat yang lain disebutkan begitulah. Alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, apakah betul telah sampai berita bahawa kamu puasa setiap hari, panjang-panjang hari setiap hari, dan kamu dipanggil mendirikan ibadat tiap-tiap malam? Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, bala ya Rasulullah. Nabi bersabda, janganlah buat begitu. Puasalah, berbukalah, tidur dan bangunlah qiyamul lail. Maka sesungguhnya tubuh kamu alaika haqqan. Fa inna li jasadika alaika haqqan. Sesungguhnya tubuh badan kamu ada hak dia atas kamu. Wa inna li'ainaika alaika haqqan, kedua mata kamu itu ada hak atas kamu. Wa inna li zaujika alaika haqqan, dan pasangan kamu, isteri kamu ada hak dia. Wa inna li zawrika alaika haqqan, dan juga bagi tetamu-tetamu kamu ada hak dia. Wa inna bihasbika an tasuma fi kulli syahri thalathati ayyam, dan bagusnya kalau kamu puasa 3 hari tiap bulan.
fa innalaka bikulli hasanatin asyara amsalha, maka sungguhnya bagi kamu tiap satu kebajikan gandaannya 10, maka itulah yang dikatakan puasa sepanjang zaman. Nah, itu antara yang disabdakan oleh Rasulullah. Dalam riwayat yang lain disebutkan begini. Rasulullah tanya Abdullah bin Amr bin Al-As, "Alam ukhbar annaka tasumud dahar?" Apakah benar telah sampai berita engkau ni puasa tiap-tiap hari, wa taqra'ul Quran kulla lailah, kamu duk khatam Quran tiap-tiap malam? Hebat dia. Tiap-tiap malam boleh khatam Quran 30 juzuk. Pada kita kan bagus, apa yang nak dilarang, nak ditegah. Tapi hadirin hadirat, kalau begitu bila pula nak pergi pasang poster? Ha, faham? Kerja tak malam, bila pula nak pergi buat-buat kerja-kerja? Ha, jamaah nak buat kerja-kerja, dipanggil dakwah ini. Kalau duk fikirkan, diri kita saja nak dibersihkan. Sedangkan jiran pun ada hak. Ha? Jemaah dipanggil, masyarakat kita pun ada hak mereka yang nak ditunaikan. Faqultu, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Walam urid bidzalika ilal khair, saya tidak berniat. Saya buat begitu tidak kerana lain, melainkan tujuan saya nak buat kebaikan saja. Nampak digunakan kalimah illal khair, saya buat ini tujuan saya baik. Jadi baik pada kita, tapi pada syarak. Begitu juga hari ini banyak orang rasa kita tak menghukum jalan hukum Tuhan ini baiklah. Sebab majmuk, orang tak faham, pada kita baik, pada Allah Ta'ala baik ya. Maksud kebaikan ini bukan ikut akal kita. Ha, kebaikan ini kalau kita mengikut apa yang telah diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Macam juga kita mayang. Pada kita hadirin hadirat para jemaah dirahmati Allah, setengah-setengah orang kita rasa semayang 5 waktu ni melampau, dia kata. Pagi-pagi nak bangun. Tak boleh ke semayang subuh ni pukul 9 ke 10 ke? Kenapa mesti pukul 6? Nampak pada akal kita melampau. Tapi pada Allah itulah yang baik. Sebab itu kebaikan ini lillah, milik Allah. Bukan milik kita. Bukan kita yang menentukan baik atau tak baik. Sama juga dengan kiamulail. Setengah orang kata kiamulail tak bagus. Tapi buat dipanggil night club sampai 2-3 pagi, bagus pula ekonomi. Itu ada akhirnya tak menang jadi ketua menteri. Faham? Tak faham juga tak apalah. Bila subak kemolel tak boleh dah. Bila buat dipanggil buka bar untuk ekonomi 2-3 pagi pun boleh. Ini kerana kita fikir dengan akal kita, kesederhanaan tu kita fikir dengan akal, bukan fikir ikut acuan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam bab agama. Kadang-kadang pada kita ni baguslah buat begini. Nak tengok bagus tak bagus? Tengok apa yang dicadangkan oleh Allah dan Rasul. Karena itulah macam mana kita nak faham, di situlah kita memerlukan seseorang menerangkan di kalangan alim ulama. Terangkan pada kita apa yang terbaik pada syarak, di mana hadis dan sandarannya, di situlah kita mengikut dipanggil ulama-ulama mazhab. Kerana mereka ni tuan-tuan berijtihad dengan penuh kesungguhan mencari yang terbaik. Kerana itu ada school of Syafi'i, ada school of Hanafi, ada school of Hambali. Ini semuanya dipanggil mazhab, jalan-jalan yang terbaik yang telah difikirkan oleh para ulama muktabar tadi. Mereka hadirin hadirat ada Allah tabarakallah, seperti Imam Abu Hanifah ni bersungguh-sungguh cari hadis. Seperti Imam Syafi'i, Imam Malik bersungguh-sungguh mencari jawapan. Jadi kita ni ikutlah ikut. Jadi itu yang dipanggilkan batu semayang, kita ikut cara Syafi'i. Walaupun pada cara orang lain yang terbagus begini. Contoh macam subuh tadi. Saya tengok ada sahabat-sahabat kita yang tidak angkat tangan kan. Sebab dia ikut aliran mazhab dia, itu yang terbaik. Subuh tidak perlu kunut. Kita ikut aliran mazhab kita yang terbaik, setiap subuh berkunut. Semuanya kan ada sandaran-sandaran. Itu sebab dipanggil khilafiyah. Dan khilaf ini semuanya di atas nas dalil. Dan ada kaedah-kaedah dia.
Jadi kita buat ini namanya nak buat yang terbaik. Oleh karena kita mengaji hadis tak banyak, kita ikut ulama-ulama yang mahir hadis seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik, seperti Imam Ahmad itu. Hadirin hadirat, balik tajuk ini. Lalu bila diberitahu pada Rasulullah berita tentang Abdullah bin Amr bin Al-As ni baca Quran setiap hari, ketam setiap hari, setiap hari, kata Abdullah bin Amr, bala ya Rasulullah, walam urid bidzalika ilal khayra, saya tidak berniat buat begitu melainkan tujuan saya nak buat kebaikan saja. Sabda Nabi. Lalu Nabi cadangkan pada Abdullah bin Amr, fasum yaum asauman Nabi Allah Daud, puasalah kamu sebagaimana puasa Nabi Allah Daud. Fa innahu kana a'badan nas, maka sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam itu sebaik-baik hamba yang beribadat. A'badan nas, orang paling kuat ibadatnya ialah Nabi Daud alaihi salam. Waqra'il Quran fi kulli syahrin, dan kamu khatamkan Quran setiap sebulan sekali khatam. Itu cadang Nabi. Di situ nak mengajar pada kita, kita yang nak bawa kebaikan ini pun bukan saja mempertikaikan orang buat salah, buat jahat, tapi apa cadangan kita. Macam tu juga hari ini kan. Kita tak setuju naik tol, apa cadang kita? Itu yang kita cadang tu, sebab kita tahu mereka tak cerdik. Nak buat macam mana? Faham? Nah, kita cadanglah. Ini kena bincang balik dengan syarikat konsesi. Baru nak buat makmal. Baru nak buat makmal, nak bincang kan. Sian juga aku tengok orang ni. Allah hadirin para jemaah dirahmati Allah kalian. Allahu rabbana. Jadi begitulah Rasulullah ajar kita. Kita bukan sekadar komplain saja, tak betul tu, tak betul ni, tak betul, tapi apa cadang kita? Waktu kadang-kadang setengah-setengah ustaz saya tengoklah. Ini cerita ustaz-ustaz lah. Setengah-setengah yang condemn orang tu, condemn ulama ni kan. Apa cadang dia? Yang kadang-kadang yang dikondem tu bukan ulama kecil-kecil. Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Allah, kita ni Allah, ngaji tak kat mana hadis-hadis ni. Yang kondem kadang-kadang sampai imam dipanggil seperti Syekh Ibn Hajar, yang dipanggil Amirul Mukminin fil hadis itu. Ketua ulama hadis seperti Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pun dia pertikai. Hebatnya dia. Kita pun jadi heran tengok. Masuklah yang baru-baru ni ada satu ustaz, apa nama, nama dia tak ingat, nama kitab je saya ingat. No. Itu juga ada, dia duduk pelecehkan ulama-ulama Allah. Antaranya dia pertikaikan ucapan Imam Syafi'i, doa Imam Syafi'i, ilahi lastulil firdausi ahla itu. Dia kata apa orang macam ni tak? Nak sebut masuk syurga Firdaus, nak masuk syurga pun tak layak, nak masuk neraka pun tak sanggup. Mana ada orang atas pagar, dia kata. Dulu dia kata, dia menghafal, sekarang ni dia kata tak betul syair doa tu. Apa yang tak betulnya? Betul lah kata Imam Syafi'i, aku tak layak masuk syurga Firdaus. Bukan maksud Imam Syafi'i kata dia tak layak itu. Itu namanya makam tawaduk. Orang tawaduk, rendah diri, macam kita lah. Duit banyak, tak banyak, ada 2 bilion. Orang kata, ustaz belilah rumah tu. Alah, saya tak layak beli banglo tu. Tak layak pada kita yang duit 2 bilion ni, tuan-tuan. Bukan tak layak dengan maksud kita tak boleh beli. Itu tawaduk kita. Sebab dah ada 10 butir dah yang macam tu, nak buat macam mana? Faham? Imam Syafi'i sebut dia tak layak, itu bukan macam kita sebut kita tak layak. Kita memang tak layak sungguh. Yang Imam Syafi'i kata, aku tak layak jadi penghuni syurga Firdaus. Firdaus syurga paling tinggi. Tapi syurga lain layak. Itu pun makam tawaduk. Itu sebabnya bila dia kata, ish apa cakap macam ni tak betul. Itu di sisi orang awam, dia tu alim. Di sisi orang alim, dia tu bengong memanggil. Jahil macam tu cakap tu. Kemudian apa dah? Imam Al-Ghazali, ilahi lastulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim. Saya tak kuat, tak mampu nak berhadapan neraka jahim. Memang kita tak mampu. Baik tu kita minta tolong Allah. Tu nama orang yang mengenal Tuhan. Dah tahu kita tak mampu berhadapan dengan neraka jahim, kita minta tolong pada siapa? Allah lah.
Itu sebabnya bila kita paham syair Imam Syafi'i itu, maka di segi bahasa dan sastranya dipanggil tinggi. Tapi oleh kerana kawan yang ngaji tak sampai sastra kot. Dia tak nampak sampai masuk Facebook lah. Saya tak tengok anak saya cerita. Masuk Facebook, dia persoalkan doa-doa ulama-ulama besar. Ini hadirin hadirat dipanggil, apa cadang kita kalau tu tak betul, apa cadang nak baca doa mana? Ini kadang-kadang setengah-setengah ni condemn, dia tak ada nak beri cadangan. Dia asyik nak mempertikai orang, macam juga orang duk pertikai kita Imam Al-Ghazali, cuba awak buat kitab macam dia, boleh buat? Tak mampu buat. Sampaikan percaya tak percaya, siapa dia yang seven habit, seven covey tu kan, seven covey tu ambil daripada kitab-kitab ulama-ulama kita sendiri, ada dipanggil seven habit itu. Kalau dalam tu bukan lain, ini tak semua kita dah mengaji dalam kitab Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin pun ada, Ihya Ulumuddin pun ada itu. Dia pun jadikan ada seven habit dia. Pirah. Hadirin hadirat para jemaah dirahmati Allah taala sekalian. Itu nak sebut dia, Rasulullah bukan saja dipanggil bukan saja sebagai rasul pembawa rahmat ini tidak bersetuju dengan amalan sahabat walaupun niatnya baik, tapi Nabi cadang yang lebih baik lagi. Jadi Nabi cadang kepada Abdullah bin Amru, kalau begitu kamu khatam Quran sebulan sekali khatam. Apa kata Abdullah bin Amru, ya Nabi Allah, inni utiqu afdala min dhalika. Ya Nabi Allah, saya mampu, saya ada kekuatan untuk buat lebih dari itu. Sabda Rasulullah, faqra'hu fi kulli ashrin, kamu khatamkan setiap 20 hari sekali. Kata Abdullah bin Amru bin Al-As, ya Rasulullah, saya, ya Nabi Allah, saya mampu buat lebih baik dari itu. Sabda Rasulullah, faqra'hu fi kulli ashrin, kamu khatamkan 10 hari sekali. Dia jawab lagi, ya Nabi Allah, saya mampu buat lebih baik dari itu. Sabda Rasulullah, faqra'hu fi kulli sab'in wa la tazid 'ala dhalik, kamu khatamkan 7 hari sekali, 7 hari sekali, jangan kurang dari itu. Hadirin hadirat para jemaah dirahmati Allah taala sekalian, di situ kita lihat bagaimana sifat manusia yang bawa rahmat. Begitulah kita yang nak jadi pembawa rahmat seluruh alam. Bukan saja kita ini tidak boleh bersetuju dengan orang, tapi apa cadangan kita dengan idea yang kita tak setuju. Rasulullah bila tak setuju, Nabi beri cadangan-cadangan yang terbaik itu. Lepas tu Nabi beri option. Kalau Quran itu sebaik-baiknya kamu khatam 30 hari sekali. Paling bagus 7 hari sekali. Kalau tak boleh 10 hari sekali. Kalau tak boleh 20 hari sekali. Kalau tak boleh 30 hari sekali. Itu namanya macam mana sifat seorang yang bawa rahmat. Barulah ada panggil orang yang tak bersetuju itu rasa orang yang nak petikai dia ni ada idea yang lebih baik lagi. Dan di situ juga kita melihat bagaimana yang dikatakan kesederhanaan pada syarak. Sangka kita berkatam Quran tiap-tiap malam, bagus. Tapi makruh rupanya di segi syarak. Yang afdalnya 7 hari sekali, yang baiknya lagi ialah 10 hari, 20 hari atau 30 hari. Itu antara apa yang diajar oleh Rasulullah SAW dalam erti makna bersederhana dalam agama. Mengapa dilarang oleh Rasulullah puasa tiap hari, beribadat sepanjang malam? Kerana kita ini ada hak-hak yang perlu kita tunaikan. Hak tubuh kita untuk berehat, hak mata kita untuk berehat. Hak-hak ini mesti ditunaikan, termasuklah hak hak mereka yang berada di sekitar kita, anak kita, isteri kita, jiran tetangga kita. Hadirin, kerana itu dalam fiqah Rasulullah mengajar kita dalam beberapa hadis, kalau orang ajak kita ke suatu majlis jamuan makan, ketika itu kita sedang puasa, apa yang kita sunat buat? Dia bincang dulu dalam bab dulu dah. Pertama sekali kena beritahu dia, saya ini saim, minta maaf, saya ni puasa. Nabi suruh beritahu. Beritahu tu bukan nak menunjuk, nak minta izin. Boleh tak dia izinkan kita terus puasa? Kalau tuan rumah tu izinkan, jiran tu kata tak apalah terus puasa, kita boleh terus puasa.
Tapi kalau melihatkan dia berkecil hati, seperti mak ayah kita rasa kecil hati, sampai ke tahap kalau mak ayah kita berkecil hati kerana berpuasa sunat, padahal kenduri ini buat untuk rai kita, jadi wajib buka. Itu nama sederhana. Jangan ingat kita terus puasa itu sederhana. Tak. Buka itu lebih bersederhana dalam agama. Begitulah kesederhanaan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah rahmati Allah, kesimpulannya inilah yang dikatakan Islam ini bukan untuk kita. Inilah yang dimaksudkan dalam ayat firman Allah tadi, inna anzalna alaikal qur'ana litashqa, dan tidak diturunkan Quran itu untuk susahkan kamu wahai Muhammad. Quran bukan nak susahkan. Quran itu diturunkan untuk dengan makna yang lain, ialah menolong, menyelamatkan, memimpin, memandu, memberi hidayah kepada kamu, dipanggil ke jalan yang lurus, dan itulah penyelamat kamu di negeri akhirat nanti. Jadi kesimpulan yang lain yang saya nak buat ialah sifat rahmat ini telah diajar oleh Rasulullah, dan sifat inilah yang kita sebagai umat Islam kena ada. Maka ada orang keliling kita ini, kita kena ingat mereka sama ada dalam golongan umat Rasulullah. Satu, kita panggil ummatul ijabah, ataupun mereka ummatul dakwah. Ya, kalau kita ajar mereka, mereka terima, maka itu dinamakan ummatul ijabah. Mereka boleh terima. Ha? Sehinggalah kalau mereka bersyahadah, itu lebih-lebih baiklah. Tapi kalau mereka masih lagi tak menerima, belum lagi bersyahadah, maka dinamakan sebagai ummat dakwah, ummatul dakwah. Dan apa yang kita kena ingat, mereka semua dianggap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat yang kita kena ada. Jangan ingat Islam ni eksklusif hanya untuk kita saja, dak. Kalau ini sifat yang ada pada bangsa Arab dulu, saya sebut tadi, Islam takkan sampai ke Spanyol, Islam takkan sampai ke Rusia, Islam takkan sampai ke China, Islam takkan sampai ke Nusantara. Tapi oleh kerana sifat mereka di golongan-golongan awal itu ialah sifat mereka Islam untuk seluruh manusia, maka kita lihat macam mana Islam boleh tersebar di tanah air kita. Itulah rahmat Allah. Kalau tidak, tuan-tuan tak tahu duk mana kita hari ini. Itulah yang boleh kita bincangkan pada pagi ini. Hadirin hadirat, para jemaah dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan ampun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekali itu saja. Oleh kerana tak ada soalan, terima kasih diucapkan. Nah, soalan tanya Ustaz Nazmi Karim. Ustaz Nazmi dia boleh smack down sikit. Saya ni sebagai feeder aja, feeder lambung. Ustaz Nazmi killer. Sekolah bismillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berilah manfaat di atas ilmu yang kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kepada kami ini ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami di pagi ini perhimpunan yang kau rahmati. وَتَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا, dan jadikalah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara daripada maksiat dan dosa. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْكُمْ